Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin aku sivanadia Nadia Putri, NIM 153 21038 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini aku bakal ngajelasin tentang dasar ikatan kimia dan struktur ikatan kimia. Seperti yang kita ketahui, ikatan kimia itu ada dua, ionik dan kovalen. Di sini aku mau ngebahas tentang kovalen dulu. Ikatan kovalen itu terbentuk melalui sharing elektron. Nah, sebelum bahas lebih jauh, di sini aku mau ngejelasin tentang struktur Lewis. Yang pertama, ada syarat dari struktur Lewis. Struktur Lewis itu atom pusatnya merupakan atom yang paling kurang elektronegatif. Seperti di gambar tabel ini, semakin ke kanan dan semakin ke atas itu semakin besar elektronegatifannya. Kecuali hidrogen. Jadi, kalian tidak pernah menjadikan hidrogen sebagai atom pusat. Kemudian, yang selanjutnya, setiap atom itu harus duplet. Maksudnya itu jumlah elektronnya sama dengan 2. Untuk dua buah unsur, hidrogen dan helium. Lalu harus oktet, total elektronnya sama dengan 8. Ini untuk periode 2, seperti karbon, nitrogen, oksigen, kecuali boron. Kalau boron ini total elektronnya boleh 6. Sedangkan yang lainnya itu harus 8, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Yang selanjutnya itu setiap atom harus oktet atau lebih. Nah, ini tuh untuk atom yang ada di periode lebih dari dua. Kemudian, total elektron valensinya harus sama dengan total elektron di struktur. Lalu, total muatan formal harus sama dengan muatan dari senyawanya. Nah, rumus muatan formal itu elektron valensi dikurang elektron bebas dikurang ikatan. Lalu yang berikutnya, muatan formal negatif itu untuk atom yang paling elektronegatif. Dan yang terakhir, pilih struktur dengan jumlah muatan formal paling sedikit. Lalu yang kedua, dia langkah menggambarkan struktur Lewis. Yang pertama, kita tentukan dulu atom pusatnya. Lalu, gambarkan satu garis antara dua atom, di mana satu garis itu menandakan dua elektron. Lalu, lengkapi elektron pada setiap atom agar duplet atau oktet tergantung atomnya, seperti yang udah aku jelasin pas syarat di atas. Lalu, samakan elektron di struktur dengan total elektron valensi. Jika elektronnya berlebih di struktur, maka ditambah dengan ikatan. Jika elektronnya kurang, maka ditambah dengan elektron. Dan yang terakhir, hitung muatan formal. Nah, kita contoh struktur Lewis dari CH4 dan CH2. Kita CH4 dulu, Nah, yang pertama itu kan tentukan atom pusat. Seperti yang kita udah diketahui, hidrogen itu nggak mungkin ada atom pusat. Jadi, yang jadi atom pusat adalah karbon. Lalu, gambarkan satu garis antara dua atom. Kemudian, lengkapi elektron pada sel atom agar duplet atau oktet tergantung atom. Nah, untuk karbonnya ini, dia udah 8 elektron karena ada udah empat garis berarti udah 8 elektron berarti dia udah oktet dan untuk hidrogen sendiri dia juga udah duplet berarti ini udah yang ketiga udah benar jadi lanjut ke langkah keempat samakan elektron di struktur dengan total elektrovalensi nah kita ketahui dulu elektrovalensi dari karbon itu kan ada 4. nah hidrogen ini satu dikali 4, empat berarti ini ditambah jadi ada 8 elektrovalensi. Nah, di sini juga ada 8. Kan satu ini 2, berarti ini ada 4, jadi 8. Berarti tandanya ini udah benar, lanjut ke yang terakhir itu hitung muatan formal. Rumus yang tadi itu kan muatan formal itu elektrovalensi dari karbon itu 4, lalu dikurang elektron bebas, itu nggak ada, jadi 0, no, lalu dikurang ikatannya. Ikatannya itu ada 4. Jadi ini sama dengan 0. Kemudian untuk yang oksi, yang hidrogen. Untuk yang hidrogen karena ini strukturnya sama, jadi hitung satu salah satunya aja. Nah, untuk hidrogen elektron valensinya itu dia 1. Elektron bebasnya 0. Ikatannya itu ada 1 berarti ini hasilnya 0. Nah, jadi tinggal di total menghasilkan 0. Ini udah sama dengan uh, muatan minusnya sama-sama 0, berarti tandanya suatu lewis ini udah benar. Kemudian yang berikutnya untuk CO2. CO2 ini uh, yang kita lihat di atas C sama O itu yang lebih elektronegatif itu yang O. Berarti yang jadi atomnya itu yang C. Pusat atom pusat. Berarti ini C, kita garis. Kemudian, kita tentukan dulu oktet atau dupletnya. Untuk C ini harusnya kan dia ada 8, berarti dia kurang 4 lagi, 4 elektron bebas. Untuk O kurang 6. Karena satu gas ini dihitungnya dua elektron. Kemudian kita hitung apakah sama elektron di struktur dengan elektron di valensi. Nah, untuk karbon sendiri itu dia elektron valensinya 4. Untuk oksigen 6 dikali 2, 12. Berarti ini totalnya ada 16.

karena ini C-nya berlebih, berarti dia juga dihapus. Oke. Nah, kita hitung lagi. Ini apa kode 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 18. Dia juga berlebih, berarti kita tambahkan satu lagi ikatannya. Berarti yang di sini karena udah ditambah, ini dihapus, ini juga dihapus. Kita nambahinnya step by step. Jadi kalau misalnya ditambahin satu di sini, kalau masih lebih tambahin lagi satu di sebelah sini. Nah ini udah 16. Ini totalnya udah 16, berarti kita langsung hitung muatan formalnya. Untuk C, untuk C, elektron valensinya kan 4, dikurang ikatan bebasnya itu dia 0, dikurang maaf maksudnya elektron bebasnya nol, kemudian ikatannya dia itu ada empat. Berarti hasilnya nol. Untuk O, karena sama strukturnya, jadi salah satu aja. Untuk dia valensinya ada enam, elektron bebasnya ada empat, dan ikatannya sendiri itu ada dua. Hasilnya nol, kalau di hasilnya nol. Dan ini ada sesuai dengan muatan juga nol. Berarti struktur lewesnya dia udah benar. Kemudian dari struktur Lewis ini, kalian bisa menjawab banyak soal. Yang pertama itu ada tentang geometri, tapi sebelum ke geometri, aku mau ngejelasin terlebih dahulu yang namanya domain elektron. Domain elektron ini sesuatu yang hanya dimiliki oleh atom pusat. Domain elektron itu ada dua, ada yang PEB, setiap pasangnya dihitung satu, dan yang kedua ada ikatan, ada tiga jenis ikatan: tunggal, rangkap, dua, dan rangkap tiga. Semua jenis ikatan hitung satu. Sebelumnya, aku mau ngejelasin kalau atom pusat itu bukan hanya atom yang berada di tengah, tapi dalam artian lebih luas, atom pusat adalah atom yang memiliki cabang. Jadi, selama uh, dia memiliki atom lain yang melekat pada dirinya, berarti dia itu adalah atom pusat. Dan atom pusat itu bisa lebih dari satu dalam satu senyawa. Oke, sekarang kita contoh mencari domain elektron dari CH4 dan NH3. Untuk CH4 terlebih dahulu, pertama kita gambar struktur Lewis dulu, seperti yang sudah digambar di atas. Oke. Okay. Oke, okay, ini dia domain elektronnya itu hanya terdiri dari yang ikatan saja. Ini ikatannya kan tunggal. Berarti ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat dari domain elektron. Sedangkan untuk NH3, struktur NH3 itu seperti ini. Oke, okay. domain elektronnya ingat sekali lagi yang ditinjau itu hanya atom pusat aja. Jadi kalian mengabaikan atom-atom yang lainnya. Domain elektronnya ini untuk yang PEB-nya ada satu, satu pasang dihitungnya satu. Untuk ikatannya ada tiga. Ini dari yang PEB ini yang dari ikatan tiga. Jadi totalnya ada empat. Seperti ini. Kemudian baru kita masuk ke geometri. Nah, untuk menentukan geometri ada teori yang bernama FSFP PR yang menyatakan bahwa PB dari atom pusat harus ditempatkan pada ruang seluasnya agar meminimalisir tolakan. Nah, aku udah mencari referensi untuk jumlah domain 2 sampai 4. Ini seperti ini tabelnya. Lalu untuk yang jumlah domain 5 dan 6 seperti ini. Oke, sekarang kita menentukan geometri dari CH4 dan NH3. Seperti biasa, kita awal selalu mencari struktur Lewis dulu dari CH4. Struktur Lewis CH4. Kemudian setelah mencari struktur Lewis, kita mencari domain elektronnya. Domain elektronnya ini seperti yang di atas, 4 ini semuanya dari ikatan saja. Yang dari PEB-nya nol. Berarti ini totalnya ada empat. Kita cek di table untuk domain elektron yang 4, yang ikatannya 4 dan PEB-nya 0 itu tetrahedral. Berarti CH4 ini masuknya adalah tetrahedral. selanjutnya NH3. Strukturnya seperti ini. DE-nya itu dia ada tiga dari ikatan ditambah satu dari PEB. Totalnya ada empat. Sama-sama empat, cuman bedanya ini tiga ikatan satu PEB kita lihat di tabel tiga ikatan satu PEB namanya trigonal piramid berarti NH3 ini geometrinya adalah trigonal piramid oke selanjutnya kita bisa menentukan juga struktur resonansi struktur resonansi sendiri itu merupakan pilihan struktur yang terbentuk karena perpindahan PEB dan ikatan ganda. Syarat dari struktur yang mempunyai resonansi itu harus mempunyai PEB dan ikatan ganda pada atom yang berbeda. Contohnya itu NO3. Gambar dulu struktur layar NO3 itu seperti ini. Perpindahan PEB dan ikatan ganda. Ikatan ganda ini bisa berpindah ke sini. Dan PEB yang di sini ini bisa berpindah ke sini untuk menjadi ikatan ganda. Sehingga hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Kemudian, ini bisa menjadi ke sini dan ini bisa ke sini sehingga hasilnya itu seperti ini jadi yang pertama gandanya ada di atas yang kedua gandanya di kanan dan yang ketiga gandanya di kiri berarti ini sumber dari no 3 itu ada tiga buah jadi syaratnya itu adanya PB dan adanya ikatan ganda, tapi dari atom yang berbeda. Seperti ini kan nitrogen itu dia punya ikatan ganda. Nah, PB-nya itu dari PB dan oksigen. Begitu juga yang kedua dan yang ketiga. Selain geometri dan resonansi, struktur lewis ini bisa menjawab pertanyaan mengenai momen dipol. Oke, okay. selanjutnya momen dipol. Momen dipol itu digunakan untuk menentukan senyawa itu polar atau nonpolar. Momen dipol merupakan suatu besaran vektor, di mana besaran vektor itu kan memiliki nilai dan juga arah. Untuk momen dipol, nilainya ini perbedaan ke elektronegatifan, dan untuk arahnya ini menuju yang lebih ke elektronegatif. Ini ada tabel skala ke, ke, ke elektronegatifan menurut Linus Pauling. Dan ini uh, ada notes, jika momen dipol tidak sama dengan 0, maka senyawa tersebut polar. Jika momen dipol sama dengan 0, maka senyawa itu non polar. Kita contoh HCl dan H2. HCl dulu. HCl ini dari H dan Cl. H sendiri itu nilai kayak negatifannya 2,1. Cl ini tiga. Nah, untuk mencari momen dipolnya, nilai yang besar dikurang nilai yang kecil. Momen dipolnya itu hasilnya 0,9. Karena momen dipolnya tidak sama dengan 0, maka HCl ini merupakan senyawa yang polar. Sedangkan untuk H2, seperti ini katanya H2 itu 2,1 sama 2,1. Momen dipolnya 2,1 dikurang 2,1. Sama dengan 0. Karena momen dipol sama dengan 0, maka H2 itu merupakan senyawa nonpolar. Oke. Untuk arahnya, karena Cl itu, itu lebih elektronegatif dibandingkan H, berarti arahnya itu menunjuk Cl. Sedangkan ini karena sama, jadi saling meniadakan, sehingga silakan memenuhi 0. Selanjutnya mengenai teori pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini kan terbentuk karena sharing elektron. Nah, gimana sih caranya sharing elektron? Di garis bawah dulu bahwa ikatan kovalen itu hanya melibatkan orbital s yang bentuknya itu bulat dan orbital p yang bentuknya seperti ini. Dan uh, orbital p itu dia uh, melekat pada sumbu kartesius. Jadi kalau misalnya sumbu kartesius x namanya px, kalau y py dan kalau z pz. Yang pertama itu berdasarkan teori overlap. Teori overlap, teori overlap ini ikatan terbentuk melalui tumpang tindih dari orbital valensi. Contohnya itu H2. H2 itu kan dari H sama H. Konfigurasi elektronnya itu kan dia 1s1 1s1 karena ini kayak gini, S kan orbitalnya, tadi gambarnya bulat dengan satu elektron, ini juga bulat dengan satu elektron. Jika ini digabung, maka bentuknya akan tumpang tinggi seperti ini, beririsan. Nah, ini itu merupakan bentuk dari ikatan H2. Oke. Selanjutnya, teori overlap ini ada pengembangannya yang bernama orbital hibridasi. Orbital hibridasi merupakan orbital gabungan yang dibentuk oleh atom pusat. Kemudian, aku bakal ngejelasin cara cepat untuk menjawab beberapa soal mengenai topik yang aku jelaskan di atas, mengenai teori pembentukan ikatan kovalen. Yang pertama, cara menentukan hibridasi atom pusat tentukan struktur lewisnya terlebih dahulu, setelah itu tentukan domain elektronnya. Ini aku kasih table, kalau domain elektronnya 2, maka hibridasinya, hibridisasinya SP, dan berikutnya P6. Contoh yang pertama itu CH4. CH4, pertama kita bikin dulu struktur lewisnya, sama kayak seperti di atas, seperti ini. Jangan lupa, atom pusat jadi hanya fokus ke atom pusat aja. Berarti ini kan C doang. Nah, ini C ini DE-nya itu dia 4. Berarti hibridisasinya merupakan SP3. Kemudian CO2. CO2 ini struktur lewisnya seperti ini. Jangan lupa fokus ke atom pusatnya aja, jadi hanya melihat C-nya saja. C di DE ini ada dua. Ada ini satu, ini satu, jadi dua. Dua dari katon semua. Berarti hibridisasinya kalau kita lihat di table, DE-nya dua itu SP. Kemudian XEF4. struktur layer ini seperti ini. DE-nya ini dia ada dua dari PB dan empat dari ikatan. Berarti ini jumlahnya ada enam. Berarti hibridisasinya SP3 D2. Oke, yang kedua, cara menentukan orbital yang overlap untuk membentuk ikatan. Yang pertama, kita tentukan dulu atom pusat jika iya, maka tentukan hibridisasi seperti yang pertama ini. Jika dia bukan, maka tentukan orbital valensinya dengan cara menggambarkan konfigurasi elektronnya. Seperti contoh tentukan orbital overlap pada ikatan CO di CO2. Kita gambar dulu kan. Struktur Lewis CO2 itu seperti ini. Oke. Okay. Pada ikatan C dan O. CO untuk untuk C-nya sendiri ini karena dia merupakan atom pusat, berarti dia ditentukan dengan cara hibridisasi seperti langkah yang di atas. Didapatkan tadi CO2 itu uh, de nya 2, untuk C berarti hibridisasinya SP. Berarti C ini SP. Nah, untuk O, karena dia bukan atom pusat, maka uh, kita menentukan orbital valensinya dengan cara menggambarkan konfigurasi elektron. Nah, untuk O, konfigurasi elektron dari O ini kan

sigma, untuk ikatan rangkap 2 1 sigma tambah 1 V untuk ikatan rangkap 3, 1 sigma tambah 2 V contoh yang A tentukan total ikatan kita pecah dulu gambarnya seperti ini C B, dekat, berikatan dengan H dan H lalu berikatan rangkap 2 dengan C C ini dengan H juga lalu C ini berikatan dengan N N dengan H, dengan C, lalu C ini dengan H dan H, lalu berikatan dengan C, C ini berikatan angka kedua dengan O, dan C lagi berikatan dengan H dan H, lalu C ini berikatan dengan O2, maaf, maksudnya dengan O, lalu berikatan dengan C, dan terakhir berikatan dengan H3.

Kemudian untuk yang rangkap 2, ada 1 dan ada 2. Untuk rangkap 2, ada 2. Berarti ini 2 dikali, karena saat ikat rangkap 2 itu dihitungnya 1 sigma dan 1 V. Berarti 1 sigma ditambah 1 V. Ini menghasilkan 2 sigma ditambah 2 V. Jika ini total, ada 19 sigma ditambah 2 V. Oke. Selanjutnya yang B. Tentukan hibridisasi 1, 2, 3, 4. Untuk yang satu dulu, ini satu itu di C. CH2, CH, dan N. ini yang pertama tentukan hibridisasi berarti kita tentukan de nya dulu domain elektron dari c ini dia ada satu 2, dan 3. berarti ini ada tiga domain elektron dan hibridisasinya adalah jika lihat di table de 3 itu sp 2 sp 2 nah untuk yang nomor 2 dua ini dia jatuhnya ke N, nitrogen. Nitrogen ini dia berikatan dengan CH, ada elektron bebas, berikatan dengan CH2, dan berikatan dengan H. Domain elektronnya dia ada 1, 2, 3 dari ikatan ditambah 1 dari PEB, jadi total ada 4, sehingga hibridisasinya kita lihat di table 4 ini jatuhnya di SP3. SP3. Oke. Okay. Selanjutnya untuk yang nomor 3. 3 ini jatuhnya di C yang berikatan dengan CH2, berikatan dengan CH2, berikatan rangkap dengan O. Oke. Okay. Ini DE-nya itu ada DE-nya ini dia ada satu, dua, tiga. Sebentar. Oke, ada tiga, berarti hibridisasinya sp2. Oke, okay. dan yang terakhir untuk nomor empat, ini jatuhnya di O, O berikatan dengan CH2, kemudian dia berikatan dengan CH3 dan punya elektron bebasnya 4. Oke, okay. demand elektronnya itu dia ada 2 dari ikatan ditambah 2 dari PEB. Hasilnya ada 4, maka hibridisasinya sp3. Oke. Okay. Nomor C-nya di sini aja. Tentukan overlap orbital pada ikatan N2 dan C1. N2 dan C1. C1 berarti gini n2 C Ini C dan N. C yang ini tuh dia berikatan dengan H. Lalu berikatan rangkap 2 dengan CH2. Nah, untuk N ini dia berikatan dengan H2CH2 lalu dengan H. Nah, untuk C C sendiri ini domain elektronnya berarti 1 2 3. 3 domain elektron berarti dia hibridisasinya itu sp2. Nah, untuk N sendiri karena ini sama-sama atom pusat kan seperti yang tadi di yang kedua ini tentukan apakah dia atom pusat atau bukan, jika ya tentukan hibridisasi. Nah, pertama tentuk di C ini karena dia punya cabang, berarti dia merupakan atom pusat dan N juga merupakan cabang dan punya cabang, berarti dia atom pusat. Maka sama-sama atom pusat kita tentukan hibridisasi masing-masing dari C dan N. Untuk C, dia ada tiga ikatan, maka dia hibridatinya sp2. Dan untuk N, dia ada tiga ikatan dan satu PB. Sehingga hasil 4, dan 4 ini hibridisasinya adalah SP3. Jadi C sama N ini adalah SP2 dan SP3. Oke, okay. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan molekular orbital. Ada terjadi dua kemungkinan, yaitu destruktif jika fasenya beda, disebut juga dengan anti ikatan, dan ada konstruktif jika fasenya sama, disebut ikatan. Nah, untuk menggambar molekular orbital ini menggunakan template seperti ini, tapi ini untuk yang orbital 2P. Untuk yang elektron yang kurang dari sama dengan 14, gambarnya di sebelah kiri, dan untuk yang lebih dari 14, template yang di sebelah kanan. Contoh, itu gambarkan molekul dari CN. Pertama, kita bikin struktur konfigurasi elektronnya dulu. Untuk C itu 1S2, 2S2, dan 2P2. Untuk N, 1s2 2s2 2p3. Nah, kemudian kita tentukan eh, yang lebih elektronegatif. Untuk C sama N, kita lihat di table yang paling atas tadi C sama N yang paling negatif itu yang N. Berarti jika N lebih elektronegatif Dibandingkan C, maka energi dari N lebih rendah dibandingkan C. Jadi, dia saat digambar di orbital nanti, itu dia ag agak lebih ke bawah dibandingkan C. Seperti ini ya, contohnya. Pertama, kita mulai dari yang paling bawah dulu, yaitu orbital S. Oke, okay. orbital S uh, 1 S seperti ini karena yang ini buat c dan ini buat n n agak rendah sedikit kemudian gambarnya seperti ini yang ini itu kalau satu namanya itu adalah sigma sigma sesuai orbital ya satu s kuadrat dan ini sigma 1S kuadrat bintang. Bintang ini bermaksud bahwa itu merupakan anti ikatan. Sedangkan kalau yang tidak ada bintang itu merupakan ikatan. Oke, okay. untuk 1S masing-masing sama-sama penuh dua elektron dan dua elektron. Kita gambar seperti ini. Lalu kita isi yang tengahnya seperti ini dan seperti ini. Oke, lanjut ke tingkatan berikutnya yaitu 2s. Untuk 2s juga sama, strukturnya seperti ini. Karena ini juga full ya. Sama-sama ada 2, 2s2. Untuk C sama N. Nah, ini namanya juga sama sigma 2s kuadrat. Dan sigma 2S kuadrat bintang. Kita isi untuk yang setingkat, kita isi terlebih dahulu baru naik ke tingkat berikutnya. Seperti itu. Nah, baru yang terakhir itu orbital 2P. Seperti yang aku jelasin tadi di atas, template-nya Oh ini. Jika elektronnya kurang dari 14, tempatnya sebelah kiri dan jika lebih dari 14, tempatnya yang di sebelah kanan. Kita hitung dulu untuk C, total elektronnya itu ada 6 dan untuk N ada 7. Jadi jika kita jumlah hasilnya adalah 13. Karena 13 kurang dari 14, maka kita akan memakai template yang sebelah kiri, yaitu seperti ini. Ini untuk C dan untuk N. Lalu kita gambar seperti ini. Oke. Yang ini namanya adalah, karena ini dua, jadi namanya V. P2P terus ini P2P dan ini pi 2p. Nah, baru yang di sini pi 2p bintang. Pi 2p bintang. Maaf larat. Untuk satu itu berarti dia tetap sigma ya, seperti yang tadi bawah. Jadi kalau dua garis itu pi, kalau satu garis aja itu namanya sigma. Jadi ini sigma 2p bintang. Nah, untuk p sendiri, seperti yang aku di awal bilang, kalau p itu dia ada yang PX, PY, dan PZ. Untuk PX dan PY ini, dia satu tingkat. Jadi ini kita tulis X dan Y, boleh terserah ini mau Y atau X, boleh asalkan karena dia sejajar. Nah, untuk yang tingkat atasnya ini dinamakan dengan Z. Ini juga X sama Y, boleh Y atau X, terserah. Tapi yang atas ini Z. Seperti itu. Nah, untuk C itu dia ada dua. Berarti kita gambarkan seperti ini. Jadi kita isi ke kanan dulu, baru nanti kita penuhi. Untuk ini tiga, kita isi ke kanan dulu, baru kalau udah penuh baru kita boleh isi berikutnya. Nah, baru kita masukkan ke tengah. Totalnya ini ada lima, berarti kita satu, dua, kita isi dulu tiga, empat, baru naik lima. Oke, seperti ini gambarnya. Nah, setelah itu, dari membentuk orbital molekul ini, kita bisa menjawab beberapa soal. Yang pertama itu, orde ikatannya. Orde ikatan rumusnya adalah total elektron ikatan dikurang total elektron anti ikatan dibagi dua. Ada dua cara untuk menghitung orde. Yang pertama, semua elektron dihitung, dan yang kedua, menghitung dari orbital 2p aja. Contohnya kayak apa? Untuk yang A dulu, gambarnya seperti yang kita di atas tadi, semua elektron dihitung. Berarti, dari semua orbital, yang dari 1s. Untuk yang ini katan dulu, dia ada 1, 2, yang bukan bintang ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, dan untuk yang anti ikatan, yang, yang bintang, itu dia ada 1, 2, 3, 4. Yang di atas 0 ya, karena nggak ada yang diisi. Berarti dikurang 4, bagi 2. Hasilnya 5 per 2, atau 2,5. Nah, untuk yang cara B, menghitung dari orbital 2P aja. Jadi yang S-nya ini, 1S, 2S-nya ini kita kita abaikan. Kita langsung yang ke 2P. Untuk yang ikatannya, berarti yang tidak berbintang, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk yang anti ikatan atau yang berbintang, dia ada 0. Berarti 5 dikurang 0, dibagi 2. Atau 5 per 2. Hasilnya 2,5. Hasilnya sama-sama 2,5. Nah, untuk catatan, orde ikatan semakin besar, maka ikatan itu akan semakin kuat dan ikatan itu akan semakin pendek selain menghitung orde ikatan, kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai kemagnetan. Kemagnetan sendiri itu ada dua, paramagnetik dan diamagnetik. Untuk paramagnetik itu menarik magnet. Ketika terdapat elektron tunggal, sedangkan dia magnetik itu tidak menarik magnet atau ketika semua elektron itu berpasangan. Seperti contoh tadi kita ini, karena dia terdapat elektron tunggal yang di sini berarti menandakan bahwa Cn ini merupakan senyawa paramagnetik. Nah, selain itu, kita juga bisa menentukan konfigurasi molekul. Konfigurasi molekul itu kita ngebaca dari yang ini, yang di bawah. Nah, yang di bawah. Nah, sebentar untuk yang P ini, karena dia full, berarti kita hitungnya dua karena ini full kita hitungnya dua karena ini satu enggak full kita hitungnya satu jadi jika dituliskan di bawah hasilnya itu sigma 1 s 2 sigma 1 s 2 bintang koma sigma 2 s 2 sigma 2 S2 bintang P2 P2P2, P2 PX P2 P2Y sama P2 P pangkat 1 Z. Seperti ini konfigurasi molekulnya. Kemudian akan masuk ke kit, ikatan ionik. Ikatan ionik sendiri merupakan ikatan yang terjadi akibat gaya tarik menarik antar partikel bermuatan yang berlawanan. Dari ikatan ionik ini terdapat energi kisi. Energi kisi sendiri merupakan besarnya penurunan energi sistem ketika satu mau padatan terbentuk dari ion-ionnya dalam fase gas. Energi kisi bisa kita hitung dengan menggunakan rumus seperti berikut, Q1 dikali Q2 per KR. Q-nya sendiri ini muatan dan R-nya ini merupakan jarak. Dan K-nya ini merupakan konstanta yang akan diketahui di soal. Nah, berdasarkan persamaan di atas, energi kisi ini bermuatan negatif karena Q1 dan Q2 ini berlawanan tanda. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi kisi ini selalu negatif. Kemudian energi sih akan lebih besar jika muatan partikel yang berinteraksi lebih besar dan jaraknya antar ion ini lebih dekat. Kita akan mengejalan soal contoh. Hitung energi yang dilepaskan ketika satu mol NaCl terbentuk bila diketahui K 1,11 kali 10 10. qn Na nya adalah plus elektron. K nya adalah min elektron. Di mana elektron ini 1,602 kali 10 minus 19 kolom. Jarak terdekatnya 282. 282 pikometer atau 282 dikali 10 12 meter. Lalu kita jawab. Kita langsung masukin ke rumusnya aja. Tadi kan kita tulis OE eh, sama dengan q 1 dikali Ki 2 per KR. Berarti Ki 1-nya 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 dikali Ki 2-nya minus 1,602 dikali 10 pangkat minus 19. Kemudian dibagi K-nya 1,11 dikali 10 pangkat minus 10, lalu dikali 282 dikali 10 pangkat minus 12 untuk jaraknya. Setelah kita hitung, mendapatkan hasil minus 8,199 dikali 10 pangkat minus 19 Joule. Karena kita diminta untuk 1 mol NaCl, maka nilai yang sudah kita dapat ini kita kalikan dengan bilangan Avogadro sebesar 6,02 dikali 10 pangkat 23 ini merupakan 1 mol. Sehingga menghasilkan minus 494 joule per mol NaCl. Sekian penjelasan mengenai struktur ikatan dan dasar ikatan kimia. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.